Hai guys. Di kehidupan liar, perburuan dan pertarungan hewan tidak bisa dihindari. Untuk melindungi dan bertahan hidup, mereka diharuskan untuk melawan musuh para binatang-binatang buas agar bisa tetap hidup. Ini merupakan salah satu proses dari jalannya rantai makanan di alam liar. Hewan-hewan liar yang ada di sana memangsa dan dimangsa sudah menjadi pemandangan yang biasa dan memang begitulah kejamnya kehidupan di alam liar, guys. Nah, seperti di video ini misalnya. Seekor hyena sedang berusaha mengintai kawanan warthog yang terdiri dari 3 anakan warthog dan 1 induknya. Sedikit demi sedikit, hyena ini mendekat dan ingin menyerang salah satu anakan warthog itu. Hyena yang biasanya menyerang secara berkelompok, kini tidak terlihat lagi. Melihat adanya bahaya, induk warthog itu pun dengan tanpa ampun langsung menyeruduk hyena itu dan mengusirnya, guys. Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda ya guys. Seekor waterbug sedang berusaha melarikan diri dari kepungan para kawanan anjing liar Afrika yang sedang kelaparan ini. Waterbug yang sendirian ini berusaha lari dengan kencang. Namun puluhan anjing liar yang kelaparan ini terus mendekat dan terus saja mencoba mengepung tanpa ampun. Hingga saat diperhatikan cukup lama, kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba, kawanan anjing liar ini tidak jadi memangsa seekor waterbug ini loh. Buat kalian yang belum tahu waterbug itu adalah sejenis antelope di Afrika ya guys. Nah, itulah tadi beberapa video hewan yang mengejutkan dan berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah lihat kejadian seperti ini nggak tuh? Thank you ya guys udah nonton sampai habis. Bye-bye.